Kalah lagi panjang kalah je. Aiman, lain macam buku kau baca. Betul ni. Hikayat klasik, wey. Lain taste kau ni, Man. Buku ni best, bro. Walaupun klasik, bohong kata ada jati diri. Apa barang lah baca buku-buku macam ni? Eh, tak boleh bangunkan negara pun lah kau baca buku macam ni. Ha, betul? Tak pun kau baca lah buku-buku motivasi ke? Ha, buku ekonomi. Barulah jadi kaya, naikkan negara, bangunkan negara. Ini... payah tu cakap dengan orang macam ni. Alah, suka hati aku lah. Baca buku je pun. Bukan buat dosa. Assalamualaikum, Tara. Waalaikumsalam. Salam. Bang, saya je kan sebelah. Saya dengar macam bang berdua ni ada masalah dengan buku hikayat klasik Melayu kita ni. Tak adalah, bro. Bukan kita nak pelekehkan ke apa, tapi dah hakikat dah pun. Hakikat apa je? Hakikatnya yang negara kita ni kan, tak adalah sehebat mana pun nak bandingkan negara Mat Salleh tu. Itulah. Bang salah. Nampak sangat tak baca buku. Alamak, terus-terus kita orang tak membaca pula. Mana saya tahu kau yang tengah Melayu ni hebat? Mana? Sekarang ni sedang kita borak jauh-jauh lah. Apa kata kita cuba bayangkan satu masa kalau tanah Melayu tak pernah dijajah satu masa? Apa jadi agak-agaknya sekarang? Tuan Jabir. Ya, Tuan Awang. Daripada mana ni? Nak ke mana? Mahu ke Kuala Lumpur. Katanya ada pertunjukan moden di sana. Tuan Awang mahu ke mana? Oh, hamba nak berjumpa dengan saudagar Ali. Oh. Dia katanya baru balik daripada negeri Cina. Jauh. Ya. Yeah. Begitulah, Tuan Jabir. Assalamualaikum, Awang. Ah, itu pun dia. Masya Allah, sudah lama tidak ketemu. Banyak betul barangan Tuan Hamba kalian. Tuan Hamba dari negeri Cina ke? Oh, ya benar Tuan Hamba. Oh. Ini semua barang dari Cina. Oh. Wow, menarik. Oh ya, perkenalkan. Ini bisnes partner Hamba, Bawang. Oh, rakan perniagaan. Oh ya, Bawang. Minta tolong tunjukkan barang yang kita bawa. Biar Hamba bukakan ya. Wah, apakah ini? Roti apa ini? Ini bukan roti, Tuan Hamba. Hah? Ini alat komunikasi. Malah Tuan Hamba boleh berhubung dengan seluruh dunia. Benarkah, Tuan Hamba? Iya, benar. Walah, dia mempunyai satu mata. Hebat sekali, Hamba. Wah, macam mana kalau Patik mahu membelinya? Apa tukarannya? Ha, macam tu lah. Kalau kita tak jajah, beli barang pun pakai bata tau. Betul lah tu, Man. Silap-silap. Di KL, di kerja, naik kuda. Oh, wow. Alah, mana ada negara macam tu sekarang? Semua negara dah maju. Madagaskar pun dah maju sekarang. Dari dulu lagi, tu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pelabuhan kita besar-besar. Teknologi sistem kita antara yang paling baik dalam dunia ni. Undang-undang kita cantik. Dan banyak lagi lah sebenarnya teknologi-teknologi Melayu lama yang kita tak tahu ni. Cuba kau bayangkan eh. Melaka dulu, teknologi kita paling hebat. Apa jadi kalau Portugis tak serang kita? Apa jadi kalau kita tak dijajah? Apa jadi dengan Malaysia sekarang? Assalamualaikum Tuan Syed. Waalaikumsalam Tuan Dini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuba korang bayangkan korporat-korporat hari ini memakaikan busana Melayu dan mengekalkan budaya dalam era moden kita ini. Tuan Hamba, ya. Cuba minum. Allah tak ada. Cuba juga minum. Bismillah Tuan Hamba. Bismillah. Oh, betul, betul. Bismillah. Tuan Hamba, ya, bagaimana dengan proposal tempoh hari? Ah, proposal hamba itu hari. Alhamdulillah, proposal tersebut telah saya hantar kepada Datuk Fatah Amin. Tuan Hamba, doakanlah hamba untuk berjaya lah bersama dia. InsyaAllah.
Semoga Tuan Hamba mendapat projek tersebut. Amin. Amin. Jika di Melaka tu teknologi kita tinggi, maka tentu hari ini lagi tinggi teknologi kita berbanding dengan negara lain. Alhamdulillah. Melihat pada graf stock market, syarikat kita telah untung 100%. Alhamdulillah. 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 Moga Allah rahmati syarikat kita. Amin. Dato' Iman. Assalamualaikum Dato' Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dato' Awang. Tahniah Tuan Hamba. Saya mendapat berita bahawa kita telah mendapat geran untuk kembangkan perniagaan kita lagi. Tahniah Tuan Hamba. Tahniah. Alhamdulillah. Dahsyat, dahsyat. Tapi sayang, kita pun dah dijajah. Yalah, tu betul lah tu. Aku tak nafikan. Tapi bukan tu yang aku nak cakap. Aku nak cakap yang bangsa kita ni dulu hebat dipandang dunia. Tapi bangsa kita sekarang ni anggap kita lekeh sampai kita sendiri kata bahawa kita takkan maju. Kau lah ni, Man. Kerja nak pelikirkan orang je. Manji juga yang elok budi pekerti dia, ha. Ada jati diri. Ah, kau pun samalah. Biar kita tak handsome, tapi kita ada jati diri. Tapi itulah, apa yang aku bayangkan tu cumalah imajinasi. Tak semestinya betul pun, sebab kita tak boleh nak patah balik masa lampau, kan? Itulah, persoalan tu masih terngiang lagi tau. Rasa nak kaji je lagi. Betul lah tu. So, apa kata kalau kita